Ini kita bareng-bareng. Tidak, ya, ada Sipa, ada Sipa. Ada Halo. Tiara. Eh, hey, Neng, lihat ini. Belakang itu Bilgis, Aida. Awas, lompat. Ini lihat bawa anak lima. Ini amaknya kayak entok. Lagi ngomong. Lagi ngomong. Karyawannya apa pengunjungnya banyak kan karyawannya? Enggak ada pengunjung. Suasana Bintaro Ijen sepi. Padahal ini hari Minggu. Ayo naik ya? Ya naik. Oke. Wow, sepi. Oke, ini lagi di rumah makan di Tawan, tempatnya di Bintaro Exchange. Bunda lagi milih-milih menu, ditemani Aida. Cumi udang saus cahai. Ada Bilgis, ada Sipa, ada Tiara. Ini lagi pada ngapain ini? Ini aja, ah iya gue. Jadi dapat banyak gitu. Paketan gitu aja. Oke, ini buku menunya. Saya mau coba lihat ada apa saja. Nah, ini. Waduh. Tulisannya Cina le. Macamnya Chinese dia. Kan jalan nanti pun. Yang belakang. Paling belakang. Paling belakang. Oh ini nih. Buat yang bingung cari menunya. Ini satu set menu. Set menu untuk dua orang. Sapi lada hitam, bebek panggang. Oh iya bun, enaknya gitu bun, coba gitu 8 orang gitu. Iya, di loro telu. Kita kan 7 orang. Kalau 6 orang, kurang kan tadi. Iya. Sing walu pu. Kita kan bener-bener 6 orang kan ya. Iya, iya banyak kok. Oke. Iya, nah, kalau kurang nambah, iya nambah sih cuman ini. Di rumah makan Takwan seperti ini. Ini nasinya, mejanya muter kayak komedi putar. Eh bunda testerin pun nasi putihnya kayak. Eh. Ya. Mau masak dulu ya. Mau masak dulu ya. Tapi aku mau simpen. Ini kasih ada sih. Udah bawa aja. Itu sempit gitu.
ada tutup, mau ditutup. Iya, sekarang tutup sekarang. Sekarang ya. Ada Davina, Aida, Laida, lagi Tiara, ada Sipa, Sipa. Oh, kenapa Bil? Enak? Ya, kita makan terong. Makan terong. Katanya kayak makan. Ada Bunda. Ini pada lagi makan di Takwan. Menunya banyak. Sepertinya idenya kelaparan deh. Ini di mejanya diputer-puter. Makanya sampai pusing diputer. Oke. Oke, saat ini saya sedang di Bintaro Exchange, tepatnya di BX Ring Bintaro Exchange. Ini saat ini sedang tutup. Ini kondisinya, teman-teman, close, tutup semua. Saya bersama anak-anak, teman-temannya ada Sipa, Bunda, Aida, Davina, dan Bilgis. Di sini, nih, saya mau tunjukkan tempat ice skatingnya seperti ini, teman-teman. Jadi ini saya datang ke sini tanggal 20 Desember 2020. Saya mau tunjukkan tempatnya tutup, teman-teman. Jadi seperti ini keadaannya sekarang. Saya mau tunjukkan buat teman-teman. Area skatingnya pada rusak seperti ini, gelembung. Karena mungkin nggak dipakai ya. Jadi seperti ini. Ini kondisi terbaru. Buat teman-teman yang mungkin udah pernah main di sini, saya sudah pernah dua kali di sini. Jadi kondisinya pada ngelupas seperti ini, rusak. Ini mallnya sepi sekali. Bagian atas kafetaria, tempat orang jajan juga pada tutup semua. Seperti ini teman-teman kondisinya. Jadi setelah pandemi sepertinya ini belum buka lagi sampai sekarang akhir tahun 2020. Oke, seperti ini lapisan bawahnya pada ngelupas semua. Bukan ngelupas ya, dia seperti memuai. Jadi seperti rusak gitu ya ini. Thank you.
Nggak tahu sampai kapan akan dibuka lagi kita bisa bermain di sini. Oke, sekian info dari saya. Selamat siang. Oh ya, di sini ada papan pengumuman. Saya mau bacakan sedikit. Ini papan di pintunya ya. Hai kamu, apa kabar? Sudah lama ya kita nggak ketemu. Sudah lama juga tempatku kosong. Kamu apa itu? Kamu rindu sama aku juga. Saat ini aku masih berbenah menyiapkan protokol kesehatan demi keamanan dan kenyamananmu. Sabar nunggu ya. Aku tahu memang berat, tapi aku yakin kamu. Buat love, PX Ring. Ini surat dari PX Ringnya tertempel di ini pintu masuknya itu. Jadi pintu masuknya tutup. Oke. Nah, ini bijinya tak kuy tak hapus tak suara nih. Rotinya tadi mana? Yang belakang. Terima kasih. Anak kan deh kok, itu. Kan kita muter ke sana. Kayak naik motor kan? Lalu main kanan kayaknya dia bu, dong. Apa nih? Kamera nih. Kira posisi sebelah kanan kira bu. Apa bu debay? Pas dingin lagi. Ini kelihatan pohon ininya. Oh iya main kanan tapi kamera lah. Terus. Dadah, cing. See you next time. Ini makanya ikutin kita, guys. Cara keluar dari cing seperti ini. Yo. Pasti kamu. Ini kan bro. Iya. Kamu masuk ke dalam drone. Really. Biar gak muter-muter. Perjalanan dari exchange ke Gang Jamblang. Bangsa menjadi
berarti mau kalau kita pakai yang kartu tol kayak mau sih sebelah kanan bisa ya nggak? Bisa, bisa. Tapi nih gue pakai yang kiri berarti ya. Ini misalnya masuk kayak gitu. Aja lagi pulangnya ntar sore ya. Sore ya. Ini kan juga bosan kamu di rumah mulu kan, 6 bulan. Kamu kalau main ke mana Tiara? Tempat kan neneknya. Nenek gitu dong. Ya. Nenek kan juga gak boleh ke rumah nenek sekarang. Kenapa? Dia gak boleh gitu. Oh. Jadi kamu di rumah gitu main di situ terus tuh. Kaca. Oh, Allah, aku dia mau ke kanan. Merindu. Dia udah lihat jauh-jauh. Yang punya wilayah. Kata dia aku ke bus rem orang pasar. Bukannya kok orang aku lihat orang rem langsung rabas. Burgreen. Coba para nih gue. Coba push awal. Push mentah. Kepi beb, kepi. Ya boy Yaris. Jadi sini udah saya setara nih. Ini produk-produk yang tinggal aku ya, yang salah apa lagi sementara iya, jadi banyak pilihan 1 juta lagi, 1 juta lagi
200, 500 ini apa pilihan nih? Jadi model bisnisnya, jadi nah kalau sih kan franchise, sing franchise kayak nyediakan lahan, entah kui nyewa kayak pernah kui oh karo wong, gua terus meweh uang gua kawe franchise, mereka FC mau dibangun akan tempatnya sediaan di kui kalian lah, gua mana bagi hasilnya, tapi sing franchise kan orang ngatung kui nih, orang ngatung apa tempatnya. Tempatnya urusannya sing duit tapi kan franchise tapi nek McD kuwi ora modele. Nek McD kuwi dia ngurune duit tapi tempat iki bagi McD ngetungi nyewa. Oh. Dadi kuwi niku ya arene apa? Tanah iku wis didukung McD dingin. Jadi McD kuwi mesti dia modele ana tempat nang kana bagi McD bar milu franchise ora iki. Iya. Wis nang kono iku ibaratne milu modal nang kono iku to. Wala sistem bagi hasilnya. Jadi kayak ngrewangi McD kuwi ne. Kene nyewa atau nyewa dari tanggal tahun kuwi cok iso. Bayari kuwi. Cok iso sewa tempat iku cok iso mangkle maning. Iya, sak karepe sen duwe. Kraane karate. Dadi mangle bisnis utama McD kuwi dodolan burger e. Bisnis utama iki nyewa akan lahane. Omahe ora lagi. Kayak kan omahe kan lagi sing kuwi. Berarti nyewa kan lahane. Jadi bisnisnya bisnis properti. Bisnisnya properti. Jadi tuku mugane McD iki penting gone strategise nemen. Strategise tur tanah, dia jarang nang mall lebih jarang. Mesti tanah. Soalnya dia bisnisnya kuwi. Ya gremis. Berarti kan kowe jarang kan McD nang mall kuwi kan? Mesti napak tanah mesti kudu. Karena dia bisnis tanah. Bisnis kuwi nek sewa kuwi ne lahan e. Jadi ternyata oh bisnis model iki kuwi ne. Keuntungan gede kan di sewa tanah yang gak tahu nah kan terus strategis gue kan guys ada kan transmat karena kan strategisnya temen yang kono soalnya bocoran di sini iya model di bisnis itu sih jika rumah sana kayak banyak kan jodolan chicken lebih utama nih ini jodolan chickennya ya jodolan McD ini ya berarti tapi kan bagi hasil karus yang modal kan nah tapi ini tanahnya kan orang-orang bagi hasil orang gede kayak sing nyewa sing gue modalnya
jadi sewa lahan itu dibayar, namun badi ini lebih bagi hasil gue bagi mono. Nek ora badi tetep nyoba di lahan. Iya gue. Terus ora nek ora kuat ya mutan wong liya maning. Jadi tekanan besok ora duwe ini franchise gue ini tempatnya. Bagaimana lisensi ini, bagaimana medi, jadi dipotong lisensi ini, dipotong UKW tanah, nyewa tanah, janjian ini. Oh, model gitu sih gue. Kayak gue itu mati-mati, naik dikira mana sih, nang gedung-gedung, kira mana. Kan maksudnya nang tanah napak gue. Ya mungkin anak mall sih gede, namun, tapi jarang maksudnya. Mungkin dia juga naik mall di toko paling berapa tahun itu umurnya. Kalau kan juga modelnya harus itu punya wajah juga. Sampai ini lihat hasilnya. Iwak lo, Pak Cupang. Soto Kudus Bojarwo. Pada diam-diam baik, lemes ya. Kenyangan. Kenyangan ya. Dan teriak-teriak lagi di rumah. Ada di apa? Jauh dong kan lah. Tok. Bapak sih buru-buru tadi gitu. Aku tak mau suruh berhenti dulu. Nyolong baik.
Oh iya, nek rono wete kelang itu kata pat mau kata pandang kata lusik kalau saya. Iya, udah kesini. Mambo, bila tiba wallpaper apik cepat di rumah makan dia nggih lewis. Oh? Ana acara apa kali ya pas ini? Apa iki hari Minggu? Winginnya ora rame iki terus deh. Oh. Kan pelangi sih mau makan bapak iki. Oh, apa pabrik anu wete ya? Iya. sempit celananya. mentok berhenti terakhir ini kerusukan lepon kata sampai temen gini soalnya ini gini dur astaga aipin gue masukin esnya gue pasti langsung ngeterang gue ada mobil simpangan. Okay. Hey. Oh, shit.
Mau dibayarin. Dah.